Assalamualaikum. Sebelum korang menonton video ni, jangan lupa klik button subscribe. Subscribe tu free-free, tak payah pun, untuk kita kongsi video-video viral terbaru Malaysia dan juga Indonesia hampir setiap hari, okey? Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam guys. Jadi pada video kali ini saya nak berkongsi sedikit dengan korang mengenai video yang sedang tular ataupun viral di Indonesia mengenai seorang ustaz yang diserang orang tua pelajar selepas tak terima anak dia dikeluarkan daripada sekolah tersebut. Kemarin aku baik-baik tu. Sampai menangis aku. Belum pernah aku menyembah sama manusia ataupun. Jadi dia pun datang ke ustaz tu, dia pun cakap kata-kata kesat dan kurang sopan dan cuba memukul ustaz tersebut. Korang penasaran? Nak tahu video tersebut? Jom kita saksikan, okey? Kau tahu dengan agama, tahu dengan Tuhan. Kukira kalau kau ada nak kira-kira sama kau ni. Jangan kau bikin aku emosi. Kemarin aku baik-baik tu. Sampai menangis aku. Belum pernah aku menyembah sama manusia atau kau. Okey, setelah menonton video tadi, menurut saya kes ni lebih kurang sama dengan salah satu kejadian yang pernah terjadi dekat Malaysia, itu kes seorang ustazah yang disuruh merangkak orang tua pelajar dekat salah satu sekolah agama dekat mana. Semalam anak murid dah buat kan? Okey, jadi menurut saya benda ni tak wajarlah diperlakukan untuk seorang guru. Hargailah guru korang, okey? Nak jadi doktor semua, doktor, askar, tentera, perdana menteri sekalipun, diorang ada guru. Hargai guru. Tanpa ilmu diorang, siapalah kita semua ni, okey? Jadi pendapat korang macam mana? Boleh komen kat bawah ni, okey? Dan terima kasih kerana telah menonton video ni. Sayang korang semua. Okey, Assalamualaikum.